Ngomongin soal Ahok nih, Mbah. Pernah nyesel, ini dari si Dian Bagus, Mbah ya. Pernah nyesel nggak sih jadi saksi yang memberatkan dan buat Pak Ahok masuk penjara gitu, Mbah? Ya, tentu saja. Cuman karena terpaksa saja kan. Iya, tentu saja. Siapa yang ingin memenjarakan orang kan nggak mau. Iya. Nah, tapi karena terpaksa situasi. Iya. Pada waktu itu prosesnya penegakan hukum, ya apa ya. Boleh buat dengan rasa terenyuh. Ya. Walaupun habis itu ya tentu saya juga minta maaf. Beredar video viral bahwasanya Ma'ruf Amin mengatakan dirinya menyesal, merasa minta maaf setelah memenjarakan Ahok. Padahal Ahok adalah penista agama, pemecah belah persatuan bangsa Indonesia. Tapi setelah jadi cawapres, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dirinya merasa menyesal memenjarakan orang. Hei Kiai Ma'ruf Amin, tobat, udah tua, takutlah kepada Allah. Jangan buat yang aneh-aneh, saya khawatir Anda menjadi ulama yang masuk angin. Saya sebagai putra bangsa khawatir kalau Anda tuh jadi ulama yang geger otak setelah masuk dalam kancah politik praktis yang kotor ini. Takutlah kepada Allah Kiai. Yang namanya penista agama bukan hanya dipenjara, bahkan berhak untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya dalam konteks negara Islam. Tapi kenapa kau sekarang mengatakan bahwa kau meminta maaf dan merasa tak tega atau menyesal telah memenjarakan Ahok? Takutlah kepada Allah Kiai. Ngeri saya lihat antum. Bentar lagi kita mati takut kepada Allah.